Sepertinya ada tiga tanda. Yang pertama tanda yang runcing ke depan, ini dibaca lebih besar dari atau lebih dari. Tanda yang runcing ke belakang dibaca lebih kecil dari atau kurang dari. Tanda garis dua dibaca sama dengan. Baiklah, kita lihat contohnya. 4 lebih besar dari 2. Atau kita coba kita baca 4 lebih dari 2. 1 lebih kecil dari 3. Atau bisa dibaca 1 kurang dari 3. 5 sama dengan 5. Contoh berikutnya, kita akan membandingkan kubus Dene. Dalam gambar ini ada dua kubus, yang kubus yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk membandingkan kubus Dene, yang pertama kali kita lihat adalah membandingkan jumlah puluhan antara yang di kiri dan yang di kanan. Perhatikan, kubus yang sebelah kiri ada tiga puluhan. 1, 2, 3, ada 6 pakuan. Sehingga nilainya adalah 36.